Pak De, kenapa? Kan nggak boleh nunjukkan gitu. Siap. Agak siap, minggir pak. Dong, agak minggir biar nggak ketabrak. Iya pak. Iya. Siap pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siap grabber semuanya, seperti biasanya saya pulang dinas ya. Jadi setiap kali pulang dinas itu kenapa orang itu kayak gitu tuh. Nah, setiap kali pulang dinas kita nyari atau kita berusaha membantu berbagi, nantinya kalau memang kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang layak kita bantu, akan kita bantu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu ya. Di depan ada orang dengan gangguan jiwa, ini saya ketemu dengan ini, kenapa ini? Pak De, kenapa? Kan nggak boleh nunjukkan gitu. Siap. Agak siap, minggir pak. Dong, agak minggir biar nggak ketabrak. Siap pak. Iya. Siap pak. Kenapa itu? Siap pak Tri. Siap. Nggak kenapa? Sakit tak? Orang mana? Wong ndi iku? Kita tanya. Assalamualaikum Bapak. Rumahnya di Malaysia? Jadi itu Cikampek Pak. Duh, rumahnya mana? Cikampek apa Malaysia? Cikampek pasti Malaysia. Kok Cikampek kok Malaysia? Mana ada Cikampek? Pasti Malaysia Pak. Namanya siapa namanya? Namanya Nan. 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 Rumahnya aslinya mana Pak Nan? Di Cikampek. Cikampek. Kok bahasanya logatnya kayak orang Bandung? Bandung Cikampek gitu. Bandung Cikampek? Iya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Malu sama Bapak sama. Lu kenapa harus malu? Kan sama-sama manusia. Ya? Hah? Sama tirakat, Pak. Oh, tirakat. Iya. Masyaallah. Saya mau tahirin, Pak. Saya mohon maaf kalau gitu ya. Iya. Saya mau tahirin, Pak. Mau jalan. Oh, Bapak mau jalan. Ya, saya. Oh, iya, jalan. Tirakat apa? Tirakat yang UI Pak. Mau apa? Mau tirakat yang pulang. Tirakat gimana? Tirakat yang pulang aja. Tirakat mau pulang aja? Iya. Mau pulang kemana? Ke Cikampek aja. Cikampek? Iya. Jadi ini memang sengaja jalan kaki? Iya. Kalau misalkan saya boleh nggak bantuin tirakat? Enggak. Enggak. Nggak boleh? Nggak mau dibantuin? Enggak. Kenapa nggak mau? Nggak, saya sendiri. Apa? Saya sendiri Pak. Gimana?
saya sendiri. Rahasia sendiri? Iya. Kalau seumpama dibersihin rambutnya, diganti bajunya, diganti celananya, mau nggak? Nggak bisa. Nggak mau ya? Saya mau pulang, Pak. Saya mau pulang, mau. Kalau dibeliin makan aja kayak apa? Enggak, Pak. Nggak mau juga? Nggak mau, saya mau pulang aja. Mau pulang? Terus ini tadi dari mana? Dari Garut, Pak. Dari Garut? Iya. Dari Garut mau ke Cikampek, yang benar yang mana dong? Dari Garut saya malah semalam berarti, saya mata ada, Pak. Saya mau apa kan, bukan penjahat, Pak. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya kan enggak ngomong kalau Bapak penjahat. Kan enggak boleh, kita sama-sama manusia. Kalau kita sama-sama kita kan sama-sama manusia. Kalau memang sampean merasa kita sama-sama manusia. Sama apa, Pak? Sebelah sini, Riz. Nanti kalau ada mobil sana gimana? Saya mau, Pak, secuma mau Bapak di mana. Gimana sih saya yang begitu? Oh, Bapak ini enggak mau dibantu. Iya. Maunya jalan apa adanya aja. Iya, gitu aja. Mau jalan kaki. Iya. Kalau boleh nanya nih. Sampean jalan ini tujuannya apa coba? Tujuannya saya karena kebaikan, Pak. Kalau saya, Pak, ya jalan jahat. Saya ditangkap, Pak. Sedangkan kan itu kan di Malaysia mah. Oh, sampean kalau melakukan kejahatan itu pasti ditangkap. Iya. Ini udah makan belum? Sudah mandi belum? Ayo. Anadhofatul minan iman, kebersihan itu sebagian dari Saya mah fakir begini, Pak. Saya kan enggak ngomong Bapak fakir. Saya mohon Pak yang pulang ya. Bapak ini ngomong bahwasanya dia fakir. Bapak ini enggak mau dibantu, dia cuma mau jalan, ya. Saya mau kasih uang semuanya. Gimana? Saya mau pulang. Iya, pulang. Kalau saya kasih air minum aja mau enggak? Enggak mau juga? Enggak mau. Oh ya, lihat sini, jatuh nanti. Jadi, Bapak ini memang terlihat, mohon maaf ya, mungkin saya salah menilai. Tapi kok saya penasaran ya, ini sampai kayak gitu ya, kayak apa ya. Ini tadi saya berusaha bantu, Bapaknya enggak mau. Dia ngomong bahwasannya, biarkan saya jalan, Pak. Benar ya? Biarkan saya jalan. Meskipun saya fakir kayak begini, saya enggak melakukan kejahatan. Kalau saya melakukan kejahatan, saya pasti ditangkap bilangnya. Jadi ini tadi saya bujuk, saya rayu, saya ganti bajunya enggak mau. Saya kasih air minum enggak mau. Dia cuma kepingin jalan kaki. Saya tanya, tujuannya... Itu. Sebentar. Kita lihat dulu ya, kita lihat terus. Itu orangnya dibawa situ tuh. Kelihatan ya? Nah, itu. Dia masuk ke areal pondok pesantren. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Dia masuk ke areal pondok pesantren Langitan. Kita nggak tahu ya, kok dia langsung tahu masuk ke sana ya? Ya, areal pondok pesantren Tafidzul Quran Putri. Jadi, tadi kita sempat ketemu sama saya. Saya ajak ngobrol, saya ganti bajunya, dia nggak mau. Saya bujuk, saya rapikan rambutnya, nggak mau. Saya kasih minum juga nggak mau. Dia cuma bilang gini, Pak, biarkan saya pergi. Biarkan saya jalan. Dia kepingin jalan. Tadi kemana, Mas Faris? Garut ya? Dia cuma kepingin bilang ke Garut. Dia sempat bilang, meskipun saya fakir, namun dia tidak melakukan kejahatan. Dan dia tadi kita saksikan sama-sama bahwasannya kalau saya berbuat jahat, Pak, saya pasti ditangkap. Anehnya, kenapa dia ini tadi kesini langsung ke sana ya? Padahal ini anu tuh areal pondok ya. Hilang misterius. Jadi kami, kalau bapaknya tadi kurang sehat, kami mau melanjutkan, namun kelihatannya kita ajak komunikasi masih nyambung semuanya. Dia tidak mau dibantu, dia cuma kepingin izin bilangnya ya. Tapi dia pakai bahasa apa kita nggak tahu. Ya kan, ini kan ada areal pondok ini ke sana. Bener ya.
terkadang kita tidak bisa menilai orang itu dari segi baju, dari segi pakaian. Yang jelas memang agak ganjal aja pada saat, ya mohon maaf kalau kita ngelihat penampilannya bapak memang kurang bersih, namun pada saat ketemu sama saya, bapaknya tadi langsung begini, terus dia duduk karena dia lebih menghormati, bahasanya dia sopan sekali, saya enggak jongkok, maksudnya dia enggak kepingin ngelawan maksudnya, jadi dia itu duduk sedangkan saya berdiri, namun suaranya bapaknya kurang jelas sehingga saya mendekat, ternyata bapaknya saya yakin tujuannya tadi lebih menghormati saya, sehingga saya pun ngikutin duduk ya. Ini kita persis di Tugu Selamat Datang ya. Yang jelas tadi apakah gara-gara kita stop jadi bapaknya turun langsung masuk ke sana, atau memang bapaknya tadi punya maksud tujuan lain juga nggak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin video ini sampai di sini tidak ada niat maksud apapun. Saya sekali lagi mohon maaf kepada pihak manapun. Yang jelas bapaknya tadi masuk lari ke sana, dan benar-benar bapaknya sopannya luar biasa. Ya, sopannya luar biasa. Dia tidak mau dibantu, dia tidak mau menerima bantuan dari kita. Dia cuma minta izin agar bisa dipersilakan untuk lanjut perjalanan, ya. Dan jelas-jelas bapaknya tadi ngomong bahwasanya dia lagi tirakat. Betul ya? Saya mohon maaf, dukung terus kegiatan kami, promo belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.